Ada pemainnya Haris Fiza. Wah, anjir. Ada Aurora, Aurora Ribeiro. Yeah. Wah. Ada Carmel Hunter. Hai sahabat video, kali ini kita mau rekomen beberapa film dan series yang ada di video. Sama cast-nya sosmed. Pertama ada Korea series Live On. Jadi ini drama Korea tentang anak SMA that reminds us tentang pentingnya menjaga perasaan orang lain. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung nonton di video. Next one ada La La Land. Kayaknya siapa sih yang nggak tahu La La Land ya? Beautiful cinematography, lagu ya bagus banget, acting-nya bagus banget semua. Jadi kayak udah keluar di video sekarang. Jadi buat kalian semua yang pengen rasa cinta yang agak tragic tapi sweet dan dimanjakan dengan gambar-gambarnya juga dan lagu-lagu juga, nonton La La Land hanya di video. Yes. Dan kalau kalian suka K-drama kolosal, ini ada The Swordsman, ini bagus banget, actionnya juga bagus, dan di sini ada Bang Joo Taslim. So if you guys are interested, nonton di video. Whiplash, award-winning movie. Whiplash ini combine semua aspek yang gue pribadi suka, ada musik, tense drama, ini tense, lumayan tense nih filmnya. I love it. Ini aku udah nonton kayak 5 kali kayaknya. Terus, and we're talking about dream and ambition. Jadi banyak yang pasti bisa relate. Terus juga J.K. Simmons. It's really good in here. Jadi kalian bisa tonton Whiplash di video. Terus ada juga, ini lagi booming banget, Korean series Penthouse. Ini yang drama, mystery, terus konfliknya semua lengkap ada di sana. It's a must watch. Lagi banyak diomongin juga, jadi kalau kalian pengen nonton, go watch it di video. Dan yang terakhir buat kita, Paddington. Oh, Paddington. This cute little bear yang travel all around London. Yeah. Uber cute. Dan kayak itu udah cerita dari lama banget juga. Dan buat kalian semua, ini Paddington bisa dinonton sama semua umur. Yes. Bisa nonton bareng keluarga. It's a warm family drama. It's cute. Jadi buat kalian semua aku, yang aku nangis jujur nonton Paddington. Jangan ngasih tau kenapa nangis. Oh enggak. Yeah. Dan buat kalian semua yang kepo kenapa Aurora bisa sampai nangis. Nonton di video. You have to. Dan yang terakhir yang paling penting. Paling penting. Coming really soon. Exclusive. Buat di video. Ada sosmed. Sosmed. Ada pemainnya Haris Fiza. Wah, anjir. Keren banget ya. Brian Romani. Aurora Ribeiro. Yeah. Wah. Ada Carmel Hunter. Aku sabar anjir. Ada pemain-pemain bagus-bagus ada, semua. Ada, ya. Pemain keren-keren dan semuanya. Dan ceritanya agak fresh ya kalau bisa dibilang buat Indonesia ya. Yes. Jadi di episode 1, jadi gini. Agak. mau sampai episode 10? Jadi intinya tentang kehidupan social media influencer life, di mana sekarang kita semua pasti pun social media nggak mungkin kayak gimana, jarang banget. Dan bagaimana terpengaruhnya orang-orang sekarang seperti remaja-remaja especially and how it affects us, gimana mempengaruhi kita dan affecting good and bad way juga. Yeah. Mungkin kalian bisa belajar juga apa yang hati-hati banget kalau lagi di sosmed, jangan terlalu addict sama sosmed. Dan jaga kata-kata juga, banyak hal lah. Jadi semuanya harus nonton ya, video original series Sosmed! Eksklusif hanya di video. Itulah rekomendasi film dan series dari cast Sosmed. Aurora Ribeiro, Brian Domani, Carmela Van de Groot. Jadi jangan lupa buat nonton semua yang tadi udah kita rekomend, termasuk Sosmed. Dan thank you buat sahabat video yang sudah nonton ini. Bye-bye!